akan menderatipi calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Sumenep, Madura. Kedatangan cawapres nomor urut 2 ini pun disambut antusias oleh ribuan masyarakat Sumenep yang sebagian besar kaum ibu-ibu. Cawapres pasangan calon nomor urut 2 ini juga melakukan goes bersama para pemuda di Sumenep dan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi dengan para relawan Prabowo Sandi di Gedung Graha Adipodai Sumenep. Dalam kunjungan ini, Sandi menyoroti soal perikanan, garam, dan migas yang dinilai belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Madura. Sandi mengungkapkan pihaknya akan berusaha agar tidak ada lagi ketimpangan bagi rakyat Indonesia termasuk Madura. Kita ingin memastikan bahwa potensi yang dimiliki oleh Pulau Madura ini bisa terrealisasi dengan baik. Saya lihat ada potensi mengenai energi terbarukan di sini. Juga ada potensi tentunya garam yang selama ini kita impor. Sementara industri garam sendiri di sini belum terpetakan dengan baik. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sumenep, Nurus Salam, menuturkan kunjungan Sandiaga Salahuddin Uno ke Sumenep dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan basis relawan pendukung Prabowo Sandi di Madura, khususnya di Sumenep. Ya, jadi kunjungan Sandiaga Uno ke Sumenep ini dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan basis relawan pagi, relawan pendukung Prabowo Sandi yang ada di Kabupaten Sumenep. Dan Sumenep siap memenangkan Prabowo Sandi pada Pilpres 17 April 2019. Dari Sumenep, Nurhalis, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.